Dirgahayu Republik Indonesia yang ke 78. Merdeka, 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 merdeka. Di konten kali ini, kita mau merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 versus tim Farel sama tim Bocil! Nah, siapa yang akan menang? Ikutin terus keseruan hari ini! Untuk perlombaan yang pertama ini, kita akan mengadakan balap karung! Kalian harus tahu peraturannya ya. Peraturannya pertama kita harus muter dulu 5 kali. Yeah. 5 kali ya, ingat ya. Yeah. Awas, 5 kali langsung pakai helm dan langsung pakai karung. Okay. Langsung go dalam hitungan 1 2 3. Siap. Siap, ready? Siap, Bocil. Tim Bocil ready? Tim Tayap ready? Siap, ready. Oh. Dalam hitungan 1 2 3, ingat dengarkan. 1 2 3. Round 1. Fight. 1 2 3 4 5. Aduh, Bocil mana sih? Bocil mana sih? Aduh. Jago. Jago. Untuk perlombaan kali ini kita sudah mendapatkan juaranya. Ini dia. Jay. Aduh. Nah, untuk skor sementara, Bocil mendapatkan 1 poin dan tim Farel mendapatkan 0 poin. Ya. Yeah. Kita balas. Iya, baru 1-0 ya. Baru 1-0. Kita balas pertandingan berikutnya. Kita bantai dia. Sekarang tim Farel yang bakal menang. Bocil kalah sekarang. Nah, untuk kali ini kita akan muter-muter dulu 5 kali, langsung mulai ya dalam hitungan 1 2 3. Oke. Okay? Siap. 1 2 3. Round 2. Fight. Ah, jangan buruk. Salah, woi, kembali. Kiri, kiri, woi. Kanan, woi. Nah, untuk perlombaan kali ini pemenangnya adalah tim Pre. Satu. Nah, kali ini perlombaan yang ketiga kita harus memakai alat yang luar biasa ini. Apa tuh? Ya, jadi ini seperti ini dipakai ya ke kepala dan nanti akan ada masuk lubang dari gigi kita. Oke, siap. Oke, siap. Kecil. Nih pakai. Wah. Oke, tim Bocil siap? Siap. Tim Bocil siap? Dalam hitungan 1 2 3 kalian harus mulai ya memasukkan lubang ke sini ya. 1 2 3. Round 3. Fight. Menang. Dan pemenangnya untuk yang lomba yang ketiga ini adalah tim Pare. Untuk skor kali ini adalah 2-1. Dan untuk perlombaan yang keempat kali ini kita harus memakai
ini karet, dengerin ya. Seperti ini. Kita harus mengebawahkan karet ini sampai ke sini ya. Seperti ini. Aku jadi ngawak. Gitu ya. Oke, ngerti? Ngerti? Nah, untuk yang lomba yang keempat ini kita harus sudah mulai. Sudah persiapan semuanya ya. Siap. Kita akan mulai. Dalam hitungan 1 2 3, kalian harus tetap langsung lanjut lah ya. Ya. Siap? Siap. 1 2. Tunggu sebinya tuh. Gini-gini lucu. Kelak, kelak. Bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. 1 2 3. Round 4. Fight. Arel, arel, arel. Dan untuk perlombaan kali ini pemenangnya adalah turun di waktu Tim Bocil. Untuk skor kali ini adalah Tim Bocil 2 dan Tim Panel 2 ya. Nah, untuk perlombaan yang final kali ini kita akan melakukan balap karung. Balap karung. Balap makan kerupuk ya. Yeay! Bocil. Bocil kalah. Eh, jangan lagi ya. Tahan dulu, jangan dulu makan, tahan emosi. Final. Tahan emosi. Jangan supreman, kamu jangan supreman. Dalam hitungan 1, 2, 3, kalian harus muter dulu 5 kali ya. Jangan muter belakang. Jangan muter komplek, muter ini aja. Tahan belakang. Oke, siap. Bocil siap. Tim Pareo siap. Siap. 1. Final. 2. 3. Final round. Jangan pakai tangan. Menang. Nah, untuk hasil pertandingan kali ini saat final ini ternyata dimenangkan oleh Tim Pare. Selamat Tim Pare. Jalan lagi. Ini ya. Nih.
Ding ding ding. Mas, sekarang lagi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Kita kan udah dewasa ya, iya. Udah gede. Mending hadiahnya ke Boci aja ya. Setuju. Buat Boci. Like, comment, share, and subscribe.